أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Para sahabat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin memiliki harta yang lebih di dunia ini? Sebab kebanyakan manusia memang menginginkan karya harta untuk kesejahteraan hidup di dunia. Penting memang bagi kita umat Islam untuk menjadi kaya harta. Dengan harapan harta ini, kita bisa membantu di jalan dakwah. Insya Allah, amalan ini memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Yang akan didapatkan adalah kekayaan yang meningkat, penghasilan yang berlipat. Lalu amalan apakah itu? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini agar bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah sahabat yang dimuliakan Allah, perlu diingat para sahabat, kekayaan memang sebuah harapan yang bisa diwujudkan oleh siapa saja jika mereka mau bekerja keras. Namun jangan lupa untuk doa sebagai usaha spiritual yang harus ditekuni secara teratur dan tetap diimbangi dengan usaha nyata dan kerja keras. Amalan ini dikenal dengan wirid Nabi Sulaiman alaihi salam yang sangat masyhur tentang kekayaannya dan begitu megahnya kerajaannya. Inilah wiridnya. Bismillahirrahmanirrahim wa annahu huwa aghna wa akna, yang artinya dan sesungguhnya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Alangkah lebih baiknya sebelum baca wirid kita dalam keadaan suci serta menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita awali dengan membaca suratul Fatihah dihadiahkan kepada yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, para guru-guru kita yang telah mengajari kita. Amalan ini hendaknya diistiqomahkan setiap harinya dengan hitungan semampunya. Ada makalah lebih baik dibaca sebanyak 313 kali setiap harinya. Amalan ini memiliki hasil yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman spiritual seseorang tersebut. Jika memang memiliki niat yang tulus dan bersungguh-sungguh demi mendekatkan diri kepada Allah, maka bukan tidak mungkin jika kekayaan yang kita usahakan akan meningkat berkali-kali lipat. Semua hal itu tentunya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata atas kerja keras kita dan doa wirid Nabi Sulaiman untuk kekayaan tersebut, karena sejatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohonkan segala sesuatunya. Wallahu a'lam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.